Hey guys, assalamualaikum. Kembali lagi dalam segmen unboxing. Okay, so hari ni aku ada sebuah smartphone yang amat flagship daripada Huawei, iaitu kita ada nampak ni P40 Pro, okay? P40 Pro. Dan aku rasa sebenarnya kat Wiser ni tak banyak kita orang unbox phone-phone flagship daripada Huawei. Dan ini aku boleh cakapkan ni macam agak yang rare kat, yang ada kat pada tangan kita orang ni, itu kita ada Huawei P40 Pro Pro version . So dekat kotak ni sebenarnya okay, dia punya spek dia, kita ada dia punya storage dalaman 256GB dan dia punya RAM 8GB. Okay, nampak 8GB. So itu dia punya spek dia, dia punya storage dan dia punya RAM. Okay, dan dekat sini dia tulis ni Exploit on App Gallery. Nampak ni? So maksud dia, korang pun tahu kan yang smartphone Huawei ni dia tak ada GMS, iaitu Google Mobile Services. Dekat depan ni terang-terang dia tunjuk dekat sini lah, kena guna App Gallery untuk access. Ada tak banyak sangat apps, ada juga apps. Tak apa, buang masa, jom kita buat unboxing apa yang best pada Huawei P40 Pro ni. Alright, so kita buat unboxing . Okay, so ini dia dekat depan ni terang-terang ini phone dia. Dan dekat depan ni nampak ni, kalau korang perasan ni, silau tak? Okay, kat depan ni dia macam tunjuk ada in display fingerprint. Okay, so aku angkat. Dekat belakang juga dia ada tulis, ada dua nano SIM . Dia ada tunjuk kat sini belakang ni, dia ada tunjuk ada beberapa lah macam tutorial untuk keluarkan korang nak masuk SIM card. Yang ni dekat tangan aku ni, kita ada silver frost, iaitu colour macam ada silver-silver frost sikit. Silver-silver frost. Lebih kurang lah tu. Dia macam silver yang beku. Frost. Okay, so dekat dalam kotak ni lagi ada apa lagi? Nampak ni, dia punya SIM ejector tool dekat atas ni. Dan ini aku rasa for sure ada casing. Yes, ada casing. Huawei bagi casing. Nice. Casing dia macam ni. Casing dia. Casing dia tak keras sangat, tak lembik sangat. Dia macam dekat tengah-tengah je. So dalam kasar, okay? So itu je lah casing ni, tak ada yang mendadak sangat. Kat sini dia ada tunjuk macam ada camera bump sikit untuk protect korangnya. Camera bump, lagi manual tak ada. Dalam ni, yes, nampak ni, kita ada kabel. Kabel dia bagi apa ni? Kabel dia, dia bagi USB Type-C ke USB-A. Yes, macam ni, flagship kan? Mesti kena pakai Type-C. Takkan nak pakai micro USB lagi kot? Okay, that's it. Dan ini dia bagi earphone. Nice lah, Huawei. Dia punya earphone Guinness on ear. Korang kena sangkut dekat telinga. Dan ini dia punya wall plug dia. Wall plug dia macam ni lah. Okay, kepala Malaysia macam ni. Berapa watt ni dia bagi? Max 40 watt. So, dia bagi 5x2, 10 ataupun 9x2, 18 ataupun 40 watt. Dia menyokong untuk wall plug ni sehingga 40 watt. Memang tinggi gila ni. 40 watt ni memang laju, berdesuk. Okay, dah. So, dalam kotak pun dah kosong. Sekarang ni, mari kita beralih kepada main event kita, iaitu phone dia, P40 Pro. Oh, dekat dalam kotak ni pun ada sekali dia tulis Huawei dekat dalam ni. Huawei. Biasa macam smartphone lain, dia macam dalam, dekat dalam ni kosong ke, tak tunjuk apa-apa kan. Dalam ni ada Huawei. Nice, nice. So ini dia smartphone dia. Silver Frost. Frost Silver. Aku lupa Silver Frost ke Frost Silver. Aku akan buka. Aku buka sini je lah. Oh, so aku tahu kenapa dia panggil Silver. Kenapa dia panggil Frost Silver? Kenapa dia panggil Frost Silver? Sebab dekat belakang ni, dia macam matte tau. Tak adalah cap jadi yang melekat-lekat, nampak macam selekeh, tak senonoh lah. So senang lah nak kena lap. Aku rasa belakang ni memang cun dari segi design dia. Nampak ni dekat belakang ni, kita ada kamera ni. Kita ada 1, 2, 3, 4. Kita ada 4 tapang kamera, Leica. Dan kat sini ada dia punya flash. Nampak . Okay. Dan lagi, apa lagi patut kita sentuh ni . Okay. Oh, phone dah siap on . Dan dekat depan ni, nampak ni, kita ada macam capsule card orang panggil, ataupun benda bukan punch hole, dia macam capsule, bentuk macam pill kan. Nampak ni, dia ada dua tetapan kamera sini. So kejap lagi aku akan explain dengan lebih detail. Screen dia memang cun, nampak ni, cun gila. Okay, sebelum tu aku nak explain dekat bahagian luaran ni dulu . Dekat bahagian atas ni, for sure aku rasa ini adalah IR blaster. Nampak ni, halus lah IR blaster dengan dia punya microphone. Dekat bahagian kanan aku ni, kita ada power button ataupun wake up button. Dan ini adalah volume local, volume down dengan volume up. Okay, nampak . Volume down dengan volume up. Dan dekat bahagian bawah, kita ada mono, bukan mono speaker, dia menggunakan stereo speaker sebab flagship kan. Okay, nampak ni,
kita ada stereo speaker, kita ada USB Type-C dengan SIM tray. By the way guys, kalau tadi aku cakap yang dekat phone ni dia menyokong untuk stereo speaker, sebenarnya aku silap, okay? Dekat bawah ni nampak ni, dia sebenarnya mono je. So kat sini je satu. Aku ingat dia guna macam ni satu dengan earpiece satu untuk buatkan jadi stereo. Tapi dekat earpiece ni dia tak ada lubang apa-apa, tak ada earpiece pun dekat sana, memang licin. So macam mana kalau korang nak angkat call? Kalau call, dia akan macam biasa, macam teknologi yang sebelum ni pada Xiaomi Mi Mix, dia akan gunakan getaran pada skrin ni untuk kita jawab call. Okay, dan dekat belah sini kosong, tak ada apa-apa, memang licin, memang cun. Aku rasa dia punya design ni macam minimalis lah sikit. Cuma aku perasan dia punya camera bump dia memang bulky gila, tebal gila ni. Kalau korang pandang, memang tebal gila. Apa? Memang tebal gila dia punya camera bump ni. Pentingnya casing ni. Okay, sementara tu mari kita akan try dia punya casing ni kan, macam mana bentuk dia ni. Okay, dekat belakang ni dia punya camera bump dekat casing ni, dia protect sikit sangat. Okay, dia still macam kena lah kalau ada something pasir ke, duduk shilling ke, still boleh kena. Dan dekat bahagian depan pula, bahagian depan ni aku rasa memang tak ada lah, tak ada protect apa-apa. Memang bahaya lah kalau korang pakai casing ni. Jenis kalau calar kena pasir, memang calar sikit korang. Sebab dia punya screen pun curve. Aku tak minat screen curve. Aku tak minat sebab dia akan ada colour shifting dekat tepi tu. Tak penting kot curve ni. So kalau letak dekat meja ni, confirm kena ni. Memang calar. Dan dekat belakang ni, dia protect sikit lah korang punya camera lens. So still kena aku rasa. Okay, that's it. So aku dah explain dekat bahagian luaran dia. Sekarang ni kita akan tengok dia punya SIM ejector. SIM tray. SIM ejector pula, SIM tray. So dia punya SIM apa ni? Dia ada bagi 2 nano SIM. Dia tak bagi hybrid, dia tak bagi semua, dia bagi 2 nano SIM saja. Kalau korang nak letak SIM card 1 kat sini, SIM card 2 kat sini. Dan kalau korang pasang kat sini, ada macam ada ring merah kat sini. Nampak ni, ada ring merah dekat sini. So ring merah tu untuk protect korang punya phone daripada masuk air. Sebab phone ni ada rating untuk IP68. Sekarang kita akan beralih dekat dia punya screen lah, screen depan ni. Okay, dekat depan aku ni, screen ni kita ada screen OLED. Okay, screen OLED bukan IPS LCD, dia menggunakan OLED 90Hz dan menyokong juga untuk HDR10, which aku rasa kalau support HDR10, screen korang confirm brightness dia confirm tinggi. Sebab nit yang diperlukan untuk sokong HDR10 ni memang kena, tak silap aku lah, kena 500 nit ke atas. Tak silap aku lah, kalau aku silap tolong betul kan. Dan dia punya size screen ni adalah sebesar, nampak ni, 6.58 inci, 2K resolution dengan ketumpatan pixel 441 ppi, which is kalau 400 ppi ke atas tu memang sharp gila. Okay, dan dia punya 90Hz ni, aku boleh cakap kan 90Hz ni, kalau kau nampak ni memang smooth gila. Yap, okay, nampak ni, dia punya 90Hz ni memang smooth. Kalau kau nampak lah, sebab kita orang shoot hanya 30 frame per second. Eh, aku tak nak ni. Okay, nampak ni, memang smooth. Memang 90Hz ni memang smooth, memang perfect. Kalau 90Hz ke atas tu aku tak sure mata kita nampak ke tak dia punya Hz tu. Kalau kita nak comparekan dengan 90Hz dengan 120Hz, kalau korang pakai phone daripada 60Hz ke 120Hz, memang nampak gila lah punya perbezaan tu. Tapi kalau daripada 90Hz ke 120Hz, mungkin nampak sikit kot. Nampak sikit lah. Dan aku pasang dekat smartphone P40 Pro ni, dia punya icon nampak ni, dia punya EMUI ni, aku rasa macam dah sedikit flat dah, which aku rasa macam nice juga. Aku macam suka dengan design flat. Okay, so P40 ni dia menggunakan Android 10 dengan EMUI 10.1. Okay, dia masih lagi menggunakan Android, cuma tak ada Play Store. Tapi kalau tak ada Play Store, dia ada App Gallery. So App Gallery ni macam Play Store juga, korang boleh access untuk korang nak download apa-apa app. Cuma korang tak boleh guna apps yang daripada macam contoh YouTube, Gmail, ataupun Google Map, dia tak adalah. Mungkin ada penambahbaikan untuk masa yang akan datang, tapi tak apa, kita tunggu ya Huawei buat macam mana nak selesaikan masalah dia dengan Google ni. Sebab sekarang pun aku rasa dah boleh dah, kalau korang nak silent, korang just install APK. Kalau korang nak masukkan Instagram, korang pergi dekat browser, tap Instagram APK dekat APK Pure, memang confirm. Dan guys, lagi satu, dekat browser dia ni, nampak ni, dia tak gunakan Google browser, tak gunakan Chrome ke apa, sebab dia menggunakan kerjasama dengan Bing. Dekat bahagian shortcut ni, Huawei macam dah standby lah selesai untuk korang pergi ke YouTube, korang nak pergi download IG. So Huawei kat sini dia macam dah tolong sikit lah. Okay guys, daripada aku lebih panjang, baik kita terus, kita try dia punya screen, kita try dia punya speaker. Sebab ni bukan review, lebih kepada first impression aku. Okay, kita akan buka dekat browser dia, kita akan pergi dekat YouTube. Okay guys, so ini dia quality video yang dihasilkan. Aku rasa memang cukup puas hati. Nampak ni, quality screen OLED, aku rasa memang tak sangka lagi lah. Screen OLED memang puas hati dengan 2K resolution, support HDR10 lagi. Nampak tu dia punya colour hijau tu memang perfect lah. Okay, puas hati kan dia punya screen, nampak tu katak tu panjat, memang best. Colour dia memang betul-betul aku rasa macam memang true lah colour dia. Alright, so kita akan try dia punya speaker pula. Kita akan tunggu dekat bahagian bass.
Speaker dia ni memang mono speaker dia bukan speaker yang jenis yang macam Cak Yam yang murah-murah punya. Dia punya mono speaker ni memang aku rasa memang the best. Memang padu, memang puas hati. Even aku rasa boleh compete kot dengan stereo speaker. Wow, aku tak sangka lah mono speaker boleh produce sound yang aku rasa agak wide ke tau, dia punya surround tu. Sebenarnya aku agak surprise ke kenapa pada phone flagship Huawei ni dia tidak disertakan dengan stereo speaker. Dia hanya ada mono speaker je, which aku rasa macam tak best ke tau dia punya flagship. Tapi korang jangan risau, dia punya speaker mono ni memang the best. Okay, mono speaker, silap tadi, bukan stereo, mono. Kita dah test dia punya speaker, dah test dia punya screen, dan sekarang ni kita akan test dia punya kamera. Okay, so kat belakang ni nampak ni kamera ni, aku boleh cakapkan yang ini adalah bukan smartphone, ini adalah satu jenis kamera compact yang boleh call, kamera compact yang boleh call, sebab dia ada kamera yang powerful gila ni. Okay, macam masa kita akan try dia punya bokeh, lepas tu dia punya kamera utama. Dan korang tahu kan yang pada P40 ni diorang canang-canangkan dia punya kamera untuk night shot dia memang padu. Okay, sebenarnya aku ada buat comparison dengan Pixel 4 aku, dengan Pixel 4 XL aku. So kita akan tengok lagi dia punya perbezaan color pada P40 dan Pixel 4 XL. Okay, ini untuk bokeh. Oh, focal length dia rapat juga. Okay, dan ini adalah untuk dia punya kamera utama, dia punya kamera biasa eh. Dan untuk selfie aku, okay guys, so lepas aku dah ambil ke semua gambar yang aku nak, dan sekarang ni aku akan explain dia punya spek lah, spek kamera. Okay, kat depan ni kita ada 2, kat belakang ni kita ada 1, 2, 3, 4. So aku akan explain dia punya spek eh. Okay, yang tengah ni kita ada 50MP f1.9, iaitu dia punya wide. Dan yang ke yang atas kali ni kita ada 48MP f1.8 untuk ultra wide angle. Dan yang bawah sekali kita ada periscope, iaitu 12MP f3.4 yang korang boleh zoom sampai 5 kali optical zoom. Dan yang last kali ni bawah flash ni kita ada TOF camera. Okay, so kesemua lens ni dia menggunakan Leica optik. So itulah yang Huawei bangga-banggakan. Dan yang kat depan ni nampak ni, dekat capsule ni kita ada 2 tetapan kamera tau. Okay, so kita ada 32MP f2.2 untuk wide angle. Dan yang sebelah lagi ni adalah untuk TOF ataupun untuk buat depth of field. Okay, so boleh buat bokeh pada selfie korang. Dan sekarang ni kita akan tengok dia punya kualiti gambar. Alright guys, so ini dia gambar aku, gambar selfie ni, which aku rasa macam gambar dia agak betul-betul sharp. Gambar dia memang betul-betul sharp. Aku tak tahu lah, rasa macam sharp sangat, nampak aku macam tua, nampak ni. Gambar dia, kontras dia aku suka. Separation antara baju hitam dengan belakang background putih ni memang cun. Rambut aku pun kali hitam, skin tone aku pun memang nampak natural. Cuma dia terlalu over sharpen, yang which aku rasa nampak diri korang ataupun diri aku sini nampak macam lebih tua. Dan yang next ni adalah dia punya main camera untuk mini Groot ni, baby Groot ni. Okay, so dia punya main camera ni aku rasa memang cantik gila lah. Complete package lah memang pada camera pada P40 Pro ni. Dia punya sharpness pun memang nice, dia punya colour pun cun. Bila aku zoom nampak tu, memang detail gila. Okay, so tak ada masalah dia punya main camera. Dan punya bokeh, wow, dia punya bokeh memang cun juga. Separation yang tadi dia potong setiap edges-edges ni dengan langsir dekat ni memang perfect. Cuma ada sedikit miss, aku tak rasa benda tu miss tau. Dia macam nak try untuk nampak natural bokeh. Ada yang belakang sangat, dia akan blur kan sikit. Nice lah, nice try daripada Huawei. So dia punya bokeh pun color memang cun, so tak ada masalah. Okay, sekarang ni aku akan buat night shot. So night shot aku ada buat comparison dengan Pixel 4 XL aku. Okay, so aku ada letak kedua-dua gambar dekat sini. Kalau kita buat comparison di antara P40 Pro dengan Pixel 4 XL, which aku rasa dari segi sharpness, yes, P40 memang menang. Tapi dari segi color, night shot pada Pixel 4 XL ni dia lebih vibrant, lebih menarik color dia. Kalau korang tengok warna ungu dekat bawah bangunan tu memang lagi kick, lebih pop sikit. Tapi dari segi dia punya brightness, night shot yang lagi baik, aku rasa P40 lebih better lah. Okay, tapi kontras yang aku perasan, kontras pada Pixel 4 XL macam lebih pekat sikit. So depend pada korang, kalau korang rasa yang korang suka minat kontrasi sikit dia punya gambar tu, Pixel 4 XL mungkin look yang korang minat. Tapi yang jenis suka yang lebih terang, nampak betul-betul jelas, P40 lah jawapan dia. Memang perfect pada P40 Pro ni. Alright, okay, sekarang kamera pun dah aku dah explain. Dan sekarang ni aku nak try dia punya in-display fingerprint. 3, 2, 1 and go. Memang laju dia punya in-display fingerprint dia, memang laju pada EMUI 10.1. So memandangkan dia punya kamera dekat depan ni, kita ada infrared, which is kalau korang unlock muka korang pada waktu malam atau waktu gelap gila, aku rasa memang tak ada masalah. Okay eh, 3, 2, 1 and go. Laju baik semula. 3, 2, 1 and go. 3, 2, 1 and go.
laju. Memang punya face unlock laju. Ini display fingerprint pun memang laju. Okay, so dia punya overall spec pada P40 Pro yang Pro version ni, okay, dia ada, dia menggunakan Kirin 990. Lepas tu dia punya storage dalaman 256, lepas tu 8GB RAM. Memang satu variant ni yang Huawei Malaysia buat masuk. Lepas tu dia punya fast charging dia 40W, memang laju gila. Lepas tu dia ada reverse wireless charging, iaitu 27W. Kalau smartphone korang yang menyokong fast charging, wireless fast charging, so korang just letak je untuk reverse wireless charging 27W, which aku rasa wow, memang laju gila. Dan lagi pada P40 Pro ni, dia ada certified untuk IP rating IP68. Korang boleh rendamkan phone korang kalau let's say terjatuh dalam air pun memang tak ada masalah. So guys, Huawei P40 Pro ni, which aku rasa memang smartphone yang kalau kita tengok dari segi harga, so dia punya harga nak tahu tak apa-apa, RM3,899, which is lagi murah daripada Samsung S20 Plus ataupun dia punya harga lagi murah pada Oppo Find X2 Pro. Okay, so yang ni murah sikit. Dia cuma kelemahan dia ni, dia cuma tak ada Play Store, yang which is aku rasa korang boleh sideload ataupun korang just install APK je lah kalau korang nak guna IG, sebab apa ni, ada Instagram. Sebab kita orang just install APK je tu dapat IG. Tapi bagi korang yang selalu menggunakan Gmail, Google Maps ataupun menggunakan tengok YouTube selalu, YouTube aku rasa boleh tengok kat browser, mungkin agak susah sikit kot sebab tak ada GMS kan. Tapi kalau korang yang jenis minat mobile photography, aku rasa aku boleh suggestkan untuk P40 Pro ni. Dia punya kamera aku rasa overall, dia somak pun nak tengok, memang yang paling tinggi sekarang ni, memang dia tapau semua smartphone lain. Okay guys, so aku rasa korang nak tengok aku explain everything tentang P40 Pro ni. So ini dalam unboxing lah. So untuk dalam depth review nanti, korang akan tengok lah, which aku tak tahu siapa yang akan present, siapa yang akan ulas pasal P40 Pro ni. Mungkin Muaz, mungkin orang lain, mungkin aku, sebab aku dah buat unboxing kot. Dan guys, macam biasa, aku akan jumpa korang untuk video yang akan datang. Bye-bye. Okay guys, jangan lupa subscribe, like video ni. Kalau korang nak tengok video yang lain, korang boleh klik mana-mana. Tapi yang penting subscribe dan like. Terima kasih.